door open to a person unzipping themselves out of a grizzly bear in order to sing you a song about freedom, well, you're gonna love this. Mum, nice hair. Gotta call you back. And if you've got the rest of your life to live, which you definitely do, have I got a song for you? Dancing with a penguin, prancing round in his hat. Asante, new lingo. I'm open to that. Bake some feta, hot delish. Ah, there's a meme of a cat. Scratch the itch of all your wishes. Ooh, I'm open to that. See new places and faces. Gorgeous blend of human kindness is expanding my mind. And I'm open to that. Right now I'm a man. Now I no longer am. I'll be whoever I can. I'm open to that. Shopping filters on your faces. Dropping pins on favourite places. Popping aliens in outer space. I'm open to that. About the dark side of the moon, finding your feet on a new path. I'm open to that. Take a leap to the unknown. All the stuff that's on your phone, that's truly all your own. It's not open like that. Your world unfurls with new perspectives. It's inspired, it's bizarre. Just come as you are, you don't need a cravat. We're hoping you're open. It's dope like that. We have glass you can fold. Many wonders to behold. So the story has been told. It has been told. We're open like that. Nice. Nice. 안녕하세요. 네, BTS 슈가입니다. 네, 이번 프로젝트는 오브 더 호라이즌을 새롭게 편곡하는 작업이었는데요. 네, 저 또한 한 명의 갤럭시 팬으로서 또 유저로서 너무 뜻깊고 즐거운 경험이었습니다. 어렸을 때 연주곡을 듣는 걸 굉장히 좋아했다 보니까 저도 꼭 한번 이런 연주곡 작업을 한번 해보고 싶었었는데 이렇게 특히나 오브 더 호라이즌을 편곡해 볼 수 있게 되어가지고 너무나도 즐거웠고 행복한 시간이었습니다. 갤럭시 10년 역사를 함께한 곡이기 때문에 사실 좀 부담이 되기도 했고 저만의 색을 좀 넣으려고 노력을 많이 해봤는데 아무래도 오브 더 호라이즌이라는 굉장히 이제 인상적인 메인 이제 멜로디가 있다 보니까 그거를 살리면서 모두가 즐길 수 있는 그렇게 한번 해석을 해보려고 노력을 많이 했었습니다. 뭐 영감의 소스라고 하면 너무 거창하긴 한데 그 이전부터 사실 이제 오브 더 호라이즌을 굉장히 좋아했었어요. 또 다양한 아티스트랑 작업했던 것도 다 들었었고 특히나 이제 오브 더 호라이즌의 그 메인 멜로디가 딱 나오면 누구나 아 이거는 갤럭시 테마구나 라는 거를 알 수 있잖아요. 그래서 처음에 의뢰가 들어왔을 때 꼭 한번 해보고 싶었고 그리고 또 당연히 해야 될 것만 같은 느낌으로 작업을 시작을 했고요. 그때 굉장히 좀 빠르게 스케치가 나왔던 것 같아요. 그거를 관계자분들한테 들려드리니까 너무 마음에 들어 하시길래 라인을 반복해서 들어보면서 스트링 솔로도 녹음하고 기타 솔로도 추가하면서 웅장함을 느낄 수 있도록 공들여서 작업을 많이 했던 것 같아요. 네, 이 노래 제목이 Over the Horizon이잖아요. 끝이라고 또 한계라고 생각했던 것을 넘어서는 또 앞으로 어떤 것들이 펼칠지 모르는 우리 모두 가지고 있는 어떤 거대한 꿈 이상 나아갈 수 있다는 믿음 그런 것들을 갤럭시와 함께 느끼고 공감해 주셨으면 합니다. Every day. 감사합니다. Life opens up with galaxy. (clears throat)
door open to a person unzipping themselves out of a grizzly bear in order to sing you a song about freedom, well, you're gonna love this. Mum, nice hair. Gotta call you back. And if you've got the rest of your life to live, which you definitely do, have I got a song for you? Dancing with a penguin, prancing round in his hat. Asante, new lingo. I'm open to that. Bake some feta, hot delish. Ah, there's a meme of a cat. Scratch the itch of all your wishes. Ooh, I'm open to that. See new places and faces. Gorgeous blend of human kindness is expanding my mind. And I'm open to that. Right now I'm a man. Now I no longer am. I'll be whoever I can. I'm open to that. Shopping filters on your faces, dropping pins on favorite places, popping aliens in outer space. On a new path, I'm open to that. Take a leap to the unknown. All the stuff that's on your phone, that's truly all your own. It's not open like that. Your world unfurls with new perspectives. It's inspired, it's bizarre. Just come as you are. You don't need a cravat. We're hoping you're open. It's doper like that. We have glass you can fold. Many wonders to behold. So the story has been told.네, 안녕하세요. 네, BTS 슈가입니다. 네, 이번 프로젝트는 오브 더 호라이즌을 새롭게 편곡하는 작업이었는데요. 네, 저 또한 한 명의 갤럭시 팬으로서 또 유저로서 너무 뜻깊고 즐거운 경험이었습니다. 어렸을 때 연주곡을 듣는 걸 굉장히 좋아했다 보니까 저도 꼭 한번 이런 연주곡 작업을 한번 해보고 싶었었는데 이렇게 특히나 오브 더 호라이즌을 편곡해 볼 수 있게 되어가지고 너무너무 즐거웠고 행복한 시간이었습니다. 갤럭시 10년 역사를 함께한 곡이기 때문에 사실 좀 부담이 되기도 했고 저만의 색을 좀 넣으려고 노력을 많이 해봤는데 아무래도 오브 더 호라이즌이라는 굉장히 이제 인상적인 메인 이제 멜로디가 있다 보니까 그거를 살리면서 모두가 즐길 수 있는 그렇게 한번 해석을 해보려고 노력을 많이 했었습니다. 뭐 영감의 소스라고 하면 너무 거창하긴 한데 그 이전부터 사실 이제 오브 더 호라이즌을 굉장히 좋아했었어요. 또 다양한 아티스트랑 작업했던 것도 다 들었었고 특히나 이제 오브 더 호라이즌의 그 메인 멜로디가 딱 나오면 누구나 아 이거는 갤럭시 테마구나 라는 거를 알 수 있잖아요. 그래서 처음에 의뢰가 들어왔을 때 꼭 한번 해보고 싶었고 그리고 또 당연히 해야 될 것만 같은 느낌으로 작업을 시작을 했고요. 네, 굉장히 좀 빠르게 스케치가 나왔던 것 같아요. 그거를 관계자분들한테 들려드리니까 너무 마음에 들어 하시길래 라인을 반복해서 들어보면서 스트링 솔로도 녹음하고 기타 솔로도 추가하면서 웅장함을 느낄 수 있도록 공들여서 작업을 많이 했던 것 같아요. 네, 이 노래 제목이 Over the Horizon이잖아요. 끝이라고 또 한계라고 생각했던 것은 넘어서는 또 앞으로 어떤 것들이 펼쳐질지 모르는 우리 모두 가지고 있는 어떤 거대한 꿈 이상 나아갈 수 있다는 믿음 그런 것들을 갤럭시와 함께 느끼고 공감해 주셨으면 합니다. To the new world 별이 앞에 every day 감사합니다. Life opens up with galaxy.
Selamat datang di live Unfold the Future with a New Galaxy. Okay, stay tune terus sampai akhir acara karena akan ada mini quiz berhadiah Galaxy Buds 2 untuk 3 pemenang. Saat ini saya ada di studio dengan semua kru yang sudah diswab. Kami semua negatif dari virus COVID-19. Gak berhenti sampai situ, kami juga rutin semprot disinfektan dan mengikuti protokol kesehatan. Senang sekali saya bisa hadir menemani teman-teman semua untuk menyaksikan peluncuran produk Samsung terbaru yang dinanti-nanti di Indonesia. Rangkaian produk terbaru dari Samsung kali ini menghadirkan teknologi yang unik dan berbeda, serta mengubah caramu menggunakan smartphone. Saya nggak sendirian, akan ada Pevita Pierce, Dian Sastrowardoyo, Reza Rahadian, Darius Sinatria, Aureli Muremans, dan Baim Wong yang membagikan pengalaman mereka dengan produk terbaru dari Samsung. Ada juga fashion show dari desainer Titi Saputra. Oke, teman-teman di rumah, saya mau ngingetin lagi, kalian juga punya kesempatan mendapatkan hadiah Galaxy Buds 2. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang jawabannya paling cepat dan benar akan menang dan nanti diumumkan di akhir acara. Jadi harus stay tune terus supaya nggak ketinggalan ya. Nah, penasaran kan seperti apa aja sih produk yang dirilis Samsung Indonesia kali ini dan keunggulannya? Mari kita saksikan Unfold the Future with the New Galaxy. Setiap hari kita selalu diminta untuk melakukan hal baik dalam hidup. Bahkan saat kondisi di mana semua serba terbatas dan tertutup. Tuntutan untuk menjadi baik tidak pernah lepas setiap detik. Tetapi, apakah menjadi baik itu sudah cukup? Padahal, semua hal baik sudah ada dalam diri sejak dini. Tubuh yang baik, keluarga yang baik, karir yang baik. Bukankah kita layak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar baik? Sesuatu yang membuat kita merasa spesial, sesuatu yang membawa kita ke hal-hal yang tak terduga. Semua hal terbaik dimulai dari sini, di mana keindahan dan inovasi bersinergi, membawa kita untuk mengapresiasi diri dan meyakini kalau ini saatnya untuk unfold your world. Halo, selamat datang Samsung members, Team Galaxy, dan hadirin sekalian. Terima kasih sudah bersama kami hari ini.
Semoga Anda dan keluarga selalu fit dan sehat. Saya senang hadir di sini memperkenalkan Galaxy Z Series terbaru di Indonesia. Sejak awal 2020, pandemi menimbulkan cara baru dalam hidup kita. Kita menghadapi lebih banyak tantangan dari sebelumnya, tapi kita harus tetap kuat dan tangguh. Dulu kita bekerja 9 to 5 di kantor, dan meeting dilakukan tatap muka. Sekarang meeting semuanya virtual, dan waktu kerja lebih fleksibel. Biasanya dulu kita ke gym, supaya tubuh tetap bugar dan sehat. Sekarang physical distancing membuat kita harus olahraga di rumah. Anda ingat waktu harus bawa peralatan kamera saat liburan. Memotret atau merekam video dulu tidak semudah menekan tombol. Sekarang mengambil foto untuk media sosial Anda. Sesimpel melambaikan tangan atau hanya perlu bilang take a picture. Kita semua memiliki pandangan baru, karenanya kami di Samsung berinovasi menghadirkan teknologi yang bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Samsung terus berada di posisi terdepan dalam inovasi. Hari ini kami perkenalkan foldable devices mutakhir yang menawarkan lebih banyak kemungkinan dan cara baru dalam membuka dunia Anda. Smartphone yang berukuran pas di tangan Anda, namun memiliki cara baru untuk produktivitas dengan layar yang lebih besar saat Anda membukanya. Bagi Anda para trendsetter, smartphone 6,7 inci membuat Anda tetap terlihat kaya saat melipatnya ke dalam saku. Anda juga dapat menekuknya untuk melakukan hands-free video call. Apakah Anda sekarang merasa lebih peduli kesehatan daripada sebelumnya? Saya iya. Inovasi kami mendukung Anda untuk tetap fit setiap hari. Galaxy Watch seri terbaru membantu Anda monitor kesehatan dan kebugaran tubuh saat di rumah dan di mana saja. Dan Buds baru dengan teknologi superior memberi Anda pengalaman audio imersif kapanpun dimanapun Anda berada. Keduanya menghadirkan ekosistem sempurna untuk membuat hidup Anda lebih baik. Hadirin sekalian, kami percaya kolaborasi memberikan pengalaman lebih lengkap bagi konsumen. Partner kami, aplikasi lokal Tokopedia, Blibli, View, Video, serta masih banyak lagi yang akan segera bergabung untuk menghadirkan pengalaman simultan dan mulus menikmati layar lebih besar. Ini adalah era baru foldable smartphone. Kami membawa inovasi mutakhir ini agar lebih banyak orang dapat membuka pilihan dan memenuhi gaya hidup yang baru dan berbeda. Ini saatnya mereka membuka dunia dengan peluang dan cara baru. Mari kita sambut Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 5G, dan Galaxy ecosystem terbaru. When everything is limited, it's my time to be more flexible. Nothing is going to stop me to have fun with my life while discovering the new side of me. I will go bigger than ever. And
become the master of multitasker. Conquer all the impossibilities to celebrate the smallest victories. Dare to stand alone, expressing myself more. Unfold the better smartphone or the battery. Fulfill your desire of style and innovation, for it is the best time to unfold your world. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. Dari dulu aku udah suka banget workout. Selain bisa bikin lebih sehat, gak gampang capek, dan juga naikin mood positif dan happy. Sekarang kan kita dianjurkan untuk lebih banyak beraktivitas di rumah aja. Nah, aku bikin beberapa basic workout challenge biar bisa dicoba siapa aja. Gerakan workoutnya emang simple, tapi bikin kontennya nggak sesimpel itu. Apalagi bikin workout kontennya sendiri dari rumah. Aku harus siapin tripod, terus pasang timer, terus kalau mau ganti angle video harus mindahin tripodnya, terus set ulang lagi. But now, I unfold the new way. Berkat ini, Galaxy Z Flip 3 5G. Aku bisa flip seperti ini. Flex mode-nya keren banget. Aku bisa tekuk sesuai keinginan aku. Nyalain kameranya, lalu aku bisa letakin di tempat yang paling pas untuk dapetin angle yang aku mau. Misalkan aku mau angle yang full, aku bisa letakin di lantai. Karena fitur flex mode, pakai kameranya juga bisa hands-free. Bisa pakai fitur voice command di Bixby untuk mulai ngerekam dan ambil foto. Hey Bixby, please take a picture. Atau kalau mau lebih gampang, tinggal wave aja ke layar. Nah, sekarang aku mau fokus ambil sisi bagian atas untuk nunjukin cara stretching badan bagian atas. Nah, ada fitur baru nih, namanya auto framing. Kameranya bisa ngezoom sendiri, jadi semua bisa masuk ke frame dengan proporsional. Tenang, Galaxy Z Flip 3 kuat banget kok, karena frame dan hinge-nya udah pakai material armor aluminium. Jadi makin peace of mind deh bawa smartphone ini kemana-mana. Warna krim ini warna favorit aku, apalagi Galaxy Z Flip 3 sekarang layar depannya lebih besar. Notifikasi message bisa aku baca dari layar tanpa harus dibuka. Kalau aku mau silent suara, ngatur brightness, juga bisa dari layar ini. Yang juga penting buat aku, ada rare camera 12MP yang bikin selfie aku makin keren. Aku punya tips selfie pakai Z Flip 3 5G ini. Begini, pertama, tap 2 kali tombol kanan untuk buka kamera. Kedua, wave ke layar atau touch screen seperti ini. Jadi deh selfie aku. Masih ada lagi cara ketiga. Kalau lagi foto mau ganti kamera ultra wide, swipe ke atas. Atau dari foto-foto mau bikin selfie video seperti vlog, tinggal swipe ke kanan. Lalu touch screen. Halo, aku di belakang dan aku mau siap-siap. Kalau gitu langsung aja yuk. Let's go. Bye.
It makes my selfie game stronger. Workout udah, sekarang waktunya mix and match my outfit for today. Outfit dengan cutting yang modern dan tone pastel jadi pilihan utamaku untuk hari ini. Biar makin stylish, aku suka banget matchingin casing Galaxy Z Flip 3 dengan outfitku. Apalagi pilihan casingnya banyak dan super trendy. Oke, aku pilih casing lavender. It looks super cool. Kalau pakai tas kecil, sekarang aku nggak perlu pegangin handphone karena nggak muat dimasukin ke dalam tas. Ini yang paling aku suka dari Galaxy Z Flip 3, karena aku tetap bisa menikmati konten di layar 6,7 inci. Dan bisa masuk ke tas microbag yang lagi ngetrend. I flip it, wow, I unfold a new trend. Now it's time for my friend Reza to unfold his world with Galaxy Z Flip 3 5G. Wah, Pevita semakin gaya dengan Galaxy Z Flip 3 5G. Sama seperti Pevita, sekarang saya lebih banyak exercise di rumah. And this is my workout companion, Galaxy Watch 4. Dari fitur untuk monitoring diet, mengukur kalori setelah olahraga, cek blood pressure, ECG, sampai oximeter yang penting untuk monitoring kesehatan kita sehari-hari. Dan ini fitur terbarunya, body composition. Biasanya alat untuk mengukur body composition itu besar dan mahal. Saya nggak pernah kepikir punya untuk pribadi. Sebelumnya, saya ngukur di gym. Sekarang, habis exercising di rumah, bisa dengan mudah sekali ngukur body composition. Praktis ya? Bagi saya, ngobrol dan ketemuan langsung dengan orang-orang terdekat adalah spirit booster saya. Tapi di keadaan serba terbatas seperti sekarang, di mana semuanya serba virtual, teknologi smartphone ini dukung saya untuk stay connected with everyone and the world. But I need something more to unfold a new way to break these boundaries. Galaxy Z Flip 3 ini sudah support 5G dengan prosesor Snapdragon 888. Soal performance, no doubt. Si compact ini sudah lengkap dengan inovasi terdepan untuk gaya hidup saya. Saya baru dapat tawaran satu skrip baru. Plotnya seru, tapi sepertinya saya perlu diskusi dulu dengan tim. Hi Bixby, text my manager. What do you want to say to manager? Let's have a meeting now. Send let's have a meeting now to manager. Send. I sent the message. Hai kak. Hai dek. Gue udah baca skripnya. Oke banget sih. Plotnya menarik. Nah, bentar. Oke. Ya, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut aja agak malaman ya. Agak panjang kayaknya nih. Ya. Okay. Thank you. Bye. Flexload ini jadi salah satu fitur yang paling membantu keseharian saya. Apalagi kalau harus meeting pakai video call seperti tadi. Flexload ini yang bikin saya semakin yakin buat ganti smartphone. Sebelumnya, tidak ada yang bisa kasih pengalaman hands-free multitasking seperti tadi. Bisa telepon sambil lihat-lihat skrip di layar HP. Super hands-free. Buat saya, ini nyaman dan praktis banget. Nah, tambah pakai ini. Galaxy Buds 2. Kecil-kecil begini, inovasi fitur dynamic two-way speakers-nya bikin interaksi jadi semakin real dan jelas. Dulu kalau lagi break di tela-tela syuting, saya pasti sering banget teleponan sama ibu atau sahabat saya. Lokasi syuting apalagi kalau outdoor, udah pasti ramai dan berisik banget. Jadi sering banget harus teriak-teriak biar yang ditelepon bisa dengar suara saya dengan lebih jelas. Sekarang udah nggak perlu. Karena Galaxy Buds 2 dilengkapi Crystal Clear Call dengan 3 microphone dan receiver-nya yang menangkap, mengidentifikasi, memfilter suara-suara berisik di sekeliling saya. Ditambah lagi fitur Active Noise Cancelling yang dapat mengurangi kebisingan hingga 98%. Saya bisa ngobrol, tetap fokus, bebas gangguan. Meskipun kita di rumah masing-masing, rasanya teman bicara kita seperti ada di depan kita. Kayak lagi ketemu beneran. Nah, satu lagi bagian yang paling penting buat saya. Layar smartphone ini adalah sesuatu yang paling sering saya gunakan. Meski tidak keluar rumah, saya nggak ingin ketinggalan berita. Dan saya harus lihat semuanya supaya saya update. Maka setiap hari saya selalu siapin waktu untuk cek berita terkini. Karena Galaxy Z Flip 3 5G punya 120Hz refresh rate. Mau scrolling berita ataupun online shopping gak bakalan nge-lag lagi. Pilih-pilih belanjaan atau koleksi terbaru dari brand favorit saya juga jadi semakin nyaman. Nih, lihat. Smooth banget kan experience-nya? Tambah lancar juga belanjanya. Hidup tanpa dengerin musik, gak kebayang boringnya.
Setiap hari pasti saya dengerin lagu, biar semangat, apalagi seperti sekarang, di rumah aja, atau lagi di perjalanan, atau kalau lagi padat banyak kerjaan. Nah, Galaxy Z Flip 3 5G punya High Dynamic Stereo Speaker yang solid dan mantap banget. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ya, bahasa. Jadian kayak gini emang kadang sulit untuk dihindari. Tapi waktu tahu kalau Galaxy Z Flip 3 water resistance, saya langsung tenang. Kena air, tinggal usap. Dan bisa langsung dipakai lagi. My new Samsung Galaxy Z Flip 3 5G made me unfold a new life hack to stay connected and enjoy my life at once. It is the best companion for me. Kalau saya ngerasa lebih pas pakai Galaxy Z Fold 3 5G. Fiturnya bisa multitasking antara kerjaan satu dan lainnya, atau kerjaan dan entertainment. Apalagi di masa seperti sekarang ini, saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bahkan ke kantor tidak setiap hari. Meski begitu, saya nggak pernah khawatir, karena semua yang saya butuhkan untuk tetap produktif ada di Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Apalagi smartphone ini sudah pakai Snapdragon 888 dengan teknologi 5G. My best daily driver yang membawa dunia ke dalam genggaman saya. Waktu saya pakai Galaxy Z Fold sebelumnya, setiap hari saya harus update dengan informasi, terutama yang relate dengan bisnis. Biasanya dengan browsing kanal berita favorit saya. Galaxy Z Fold 3 ini lebih nyaman dari pendahulunya, karena sekarang screen app continuity-nya dikembangkan ke lebih banyak local apps. Seperti ini. Karena sudah mengadaptasi fitur Screen App Continuity, dari tampilan layar depan yang lebih kecil, saya tinggal pindah ke layar utama lebih besar biar lebih nyaman milih produknya. Aplikasi ini seamlessly fit to larger screen. Ditambah lagi, refresh rate 120Hz pada layarnya bikin browsing produk jadi lebih smooth dan anti-lagging.
Buka beberapa apps memang buat saya lebih nyaman sejak saya pakai Galaxy Z Fold. Dan di Galaxy Z Fold 3 ini, multi-windows-nya tampil lebih menyenangkan. Seperti teman-teman semua, saya punya ribuan kontak. Dan pakai fitur Split View, saya nggak perlu lagi bolak-balik ke menu utama saat harus mencari kontak. Misalnya nih, saya mau cek kontak manajer saya. Langsung kebuka di layar sebelah kanan, info nomor kontak, nomor WhatsApp, dan alamat emailnya. Mau nyari info kontak email teman yang lain? Nggak perlu balik lagi ke menu depan. Tinggal scroll di sisi kiri, pilih namanya, seluruh data yang tersimpan akan langsung ditampilkan di layar sebelah kanan. Kalau saya habis edit info di list kontak, juga bisa langsung save tanpa harus bolak-balik layar seperti dulu. Helpful banget ya. Ini salah satu pengalaman baru di Galaxy Z Fold 3 5G. Buat balas email atau bikin proposal yang panjang, saya tinggal connect multi Bluetooth keyboard yang jadi aksesoris tambahan Galaxy Z Fold 3 5G. Bagi saya, ini lebih dari sekedar aksesoris. Ini perfect combo buat daily driver saya. Untuk kerja di rumah aja seperti sekarang, Galaxy Z Fold 3 5G ini praktis dan nempel banget saya bawa kemana-mana. Apalagi dibawa saat traveling yang harus tetap update pekerjaan. Dengan baterai lebih besar, memori terluas, performa dari chipset tercepat, ini sudah seperti laptop dalam genggaman. Saya cuma perlu selipkan keyboard ini di tas, dikonek ke Galaxy Z Fold 3 5G saya, lebih ringan, lebih tipis, lebih praktis. Yang bikin tambah nyaman dan tenang bawa Galaxy Z Fold 3 5G kemana-mana, layarnya udah menggunakan Gorilla Glass Victus, untuk frame dan hinge-nya pakai material armor aluminium yang tahan banting banget. It is the best smartphone to unfold my new business. Biar makin lengkap, saya juga pakai Galaxy Watch 4 Classic. Galaxy Watch 4 ini optimal banget kalau terkoneksi dengan Galaxy Z Fold 3 5G saya. Tapi bisa juga pakai eSIM, jadi tetap smart walau lagi tidak terkoneksi dengan smartphone. Galaxy Watch 4 Classic jadi andalan saya saat berolahraga dan memonitor kondisi vital saya kapan saja. Fitur kesehatannya juga semakin lengkap. Salah satunya fitur cek tekanan darah. Cuma perlu pilih measure. Tunggu 30 detik, langsung keluar angkanya. Hidup sehat makin praktis dan tentunya makin gaya. Lihat desainnya, sangat modern dan premium. Saya suka. Warna yang saya pakai ini cocok sama Galaxy Z Fold 3 5G. Biar nggak bosan dan kelihatan trendy, saya mau pasang casing eksklusifnya. Nah, ada leather brown. Saya suka nih. Gimana? Look sophisticated ya? Buat saya, balance dalam hidup adalah kunci kebahagiaan. Balance membagi waktu untuk semua hal yang saya cintai, dari keluarga, pekerjaan, dan hobi. With Galaxy Z Fold 3 5G as my daily driver, I unfold new ways to well-balanced life. Dian juga punya banyak pengalaman baru dengan Galaxy Z Fold 3 5G-nya. Mau tahu? Hai semua. Seperti kata Darius tadi, aku juga sekarang punya cara yang sangat berbeda dalam menjalani hidup. Karena saat ini aku lagi fokus untuk mengikuti passionku sebagai sutradara, aku sekarang perlu banyak sekali cara untuk bisa mencari inspirasi, untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Biasanya, aku suka cari inspirasi ke bioskop untuk bisa nonton film karya director favorit aku, atau sekedar jalan-jalan dan sightseeing ke tempat-tempat baru. Tapi, karena sekarang aku harus banyak stay di rumah, I need to unfold a new inspiration. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini adalah daily driverku sekarang untuk mencari inspirasi. Aku suka banget dengan layarnya yang besar, layar 7.6 inch Dynamic AMOLED 2X dengan under display camera, yang bikin kita benar-benar bisa dapat ngerasain uninterrupted viewing display. Jadi mau ngapain aja, rasanya selalu maksimal. Termasuk di saat lagi cari inspirasi lewat film. Dengan layar besar gini, makin nyaman banget buat nonton. Di antara tulisanku, di dalam cerita pendekku, di antara ombak dan di pucuk-pucuk daun. Enak banget kan suaranya? Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ini sudah dilengkapi dengan powerful dual speaker. Jadi meskipun kita nontonnya di HP, rasanya kayak beneran nonton pakai sound system di TV. Suaranya jadi tajam banget. Oh iya, biasanya kalau aku lagi nonton film, aku bisa sambil kerja dan hubungin tim aku kalau lagi ada ide baru. Makanya, aku juga butuh smartphone yang bisa kasih pengalaman yang lebih nyaman dan praktis. Dan,
Galaxy Z Fold 3 5G benar-benar bisa change my multitasking game. Finally, Galaxy Z Fold 3 5G sudah ada S Pen-nya. S Pen dan multi-window teman ideal yang bisa bikin kerja jadi semakin praktis. Aku bisa pakai multi-windows buat nonton film sambil take notes dari film-film keren yang aku jadikan referensi. Apalagi sekarang aku lagi nulis tangan dengan S Pen ini, caranya mudah sekali. Hanya dengan mengetuk 2 kali sambil pencet S Pen-nya, aku bisa mengaktifkan notes dalam bentuk flex mode. Dan yang aku suka adalah, sekarang aku bisa mengkonversikan tulisan tangan aku langsung untuk menjadi teks dalam real time. Nggak perlu pusing-pusing ngetik lagi. Jadi multitasking jadi semakin mudah. Aku juga bisa langsung drag file notes yang sudah aku save ke dokumen untuk bisa langsung dikirim ke tim aku untuk bisa kita bahas bareng. Hai all. Gimana? Ide yang tadi lu share menarik banget sih. Nah, ini gue kirimin aja ya gambarnya biar langsung jelas dan bisa didiskus langsung. Oke. Okay. Kalau lagi meeting gini, jadi makin gampang banget kalau mau jelasin sesuatu. Aku tinggal ubah flex mode ke posisi flat dan tinggal tulis dan gambarin di note apa aja yang mau aku jelasin. Super fleksibel dan praktis banget. Wah, oke, cantik. Ya wes, kalau gitu besok kita diskus lagi ya. See you soon. Galaxy Z Fold 3 have unfolded a new way of my productivity at home. Ya? Tumpah! Nggak usah khawatir, Galaxy Z Fold 3 ini sudah water resistant. Artinya, Galaxy Z Fold 3 ini bisa tahan air selama 30 menit di kedalaman hingga 1,5 meter. Aman dari basah-basahan air tawar. Tinggal dilap aja kayak gini. Sampai kering dan HP-nya sudah bisa langsung dipakai lagi. Nggak cuma water resistant yang bikin aku bebas khawatir, tapi Galaxy Z Fold 3 ini juga sudah dilengkapi dengan armor aluminum and Gorilla Glass Victus. Walaupun lebih tipis dan ringan dari pendahulunya, Galaxy Z Fold 3 ini lebih tangguh. Galaxy Z Fold 3 memang selalu bisa aku andalkan dalam kondisi apapun. Ya ampun, udah jam segini. Nah, aku tuh lagi sering banget nih posting-posting konten reading aloud. Dan biar videonya bagus, aku tuh harus set kamera dengan posisi yang enak. Biar aku tuh bisa fokus gitu loh, pegang buku. Abis itu kan aku harus atur intonasi baca aku. Nggak perlu lagi gitu loh pegang-pegangin kamera HP. Makanya aku tuh biasanya ribet. Harus pasang tripod ataupun peralatan lainnya. Tapi aku happy banget karena Samsung Galaxy Fold 3 ini bisa kasih solusi yang jauh lebih simple. Nih ya. Aku sekarang bisa pakai flex mode dan posisiin kamera dimanapun yang aku mau. Enaknya, aku juga bisa langsung preview atau hapus hasilnya. Langsung di layar sebelahnya pakai dual review. Jadi kalau misalnya di smartphone lain, biasanya kan kita harus bolak-balik ke galeri ya. Nah, aku juga bisa pakai capture view mode. Jadi bisa take banyak foto dan pilih deh langsung angle yang mana sih yang aku suka. Dan aku bisa langsung scrolling-scrolling aja nih, kayaknya yang ini bagus nih. Filter kamera Galaxy Z Fold 3 ini lucu-lucu banget. Bisa banget jadi cover konten aku. Iya, bisa langsung kirim nih ke manajer aku. Praktis banget deh pokoknya. Mau selfie ataupun bikin video, makin tenang aja rasanya. Udah bagus nih kayaknya angle-nya. Nah, sekarang aku udah nggak perlu lagi pegang-pegang HP karena udah bisa langsung start recording pakai sensor tangan. Seperti ini. Ciuman terpanjang. Tiba-tiba saja, Nico menghampiri perempuan itu. Dia mengenakan gaun putih dan berdiri sendirian di pojok ruangan seperti sebatang patung yang terbuat dari lilin. Entah bagaimana, ruangan yang penuh sesak oleh sekitar 1000 tamu resepsi perkawinan itu, perkawinan anak pejabat yang terpaksa mereka hadiri, hampir terlihat seperti segerombolan sosok kelabu yang tidak penting. Rear camera Samsung Galaxy Z Fold 3 juga sudah dilengkapi dengan auto framing loh. Makanya, meskipun aku akan banyak gerak, wajah aku akan tetap terlihat jelas dan nggak blur. Dan ditambah lagi dengan adanya dual preview, aku bisa langsung melihat diri aku dengan cover screen. Padahal kan aku lagi record dengan kamera belakang. Hih, praktis banget kan? I can't wait to use these unique features with my kids tentunya.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G benar-benar bisa mendukung produktivitas aku dalam berkarya. And of course, unfolded a whole new inspiration for me. And now, it's time for you to unfold your world. Hello everyone, semoga semua teman-teman aman dan sehat. So Pevita, Reza, Darius and Dian have unfolded their worlds with our new Galaxy Z series. The Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. With the iconic compactness of Galaxy Z Flip 3 5G, Reza easily fits this into any pocket. And Pevita, of course, can slide into her micro bag, which is the latest trend these days. As you can see on screen, Galaxy Z Flip 3 5G comes with a complete array of casing colors to complement every style. It is a true trendsetter. But being compact does not mean limiting your experience. When fully opened, you can enjoy a 6.7-inch dynamic AMOLED 2X display. Thanks to Flex Mode, you can bend it and capture photos or videos totally hands-free. Just leave it on the table like that. Whether you want to create a daily vlog or snap a creative shot, Galaxy Z Flip 3 5G offers a flexible, unique camera experience, giving you complete creative control. Now, it is time to say goodbye to your tripod and create the content you want anytime, anywhere. For a person who loves to socialize like Reza, Galaxy Z Flip 3 5G helps him unfold a new way to get connected with the world. The perfect combo of flex mode and high-quality camera is the key to ultimate hands-free video call experience. Now, you can catch up with family and friends or brainstorm with colleagues while doing other chores all at the same time. Its 120Hz refresh rate screen will also keep you updated by scrolling social media timeline or reading favorite news portal all day long, lag-free. With Galaxy Z Flip 3 5G as your daily driver, you will unfold into a new lifestyle trend. I am glad to see Darius and Dian are satisfied with the Galaxy Z Fold 3 5G. As we listened to what our consumers desire, we keep embedding new innovations to create the best mobile experience. When Darius checked Tokopedia on the cover display, the application seamlessly fit into a larger screen when he unfolded the main screen, so that Darius can enjoy online shopping without any hidden products. The productivity of Galaxy Z Fold 3 5G is paramount. For those with a full-time job, working from home could be a challenge. When Darius and Dian unfold it, a 6.2-inch cover screen becomes a 7.6-inch dynamic AMOLED 2X display. Hence, Darius enjoys multitasking on the larger screen to optimize his productivity at home. Supported by multitasking, multi-windows, and apps split view feature, you can open multiple apps at once and even rearrange the apps based on your preferred settings. Whether you are using a flex mode or a full mode, the apps will automatically adjust themselves to fit into your screen. And thanks to apps continuity for making it possible to fulfill our daily tasks faster. Not only to support productivity, for those of you who are hardworking, you should get some balance of your life with more entertainment as well. Like Dian does, watching videos become truly immersive full screen experience because the camera is now under the display. The Galaxy Z Fold 3 5G is the world's first foldable smartphone that embeds under display camera. And for our beloved gamers, no weapon or enemies can stay hidden behind the notch. The 240Hz touch rate will ensure you win the game for sure. To support your productivity, you can also use keyboard like Darius or S Pen like Dian. With tight deadlines in hand,
you can quickly unfold the main screen and plug into the Bluetooth keyboard. Now, you can bring your office desk anywhere. When you have to travel somewhere, just connect the keyboard to Galaxy Z Fold 3 5G to have the laptop experience. So for me, I prefer S Pen. It is so precise and convenient. It can recognize our handwriting and automatically convert those handwriting into text. It may be simple, but it's a meaningful innovation. Diane successfully unfolded her new inspiration and pursued her passions through the S Pen. It is as simple as drag and split images from the browser to your mood board on the right side of the screen, or note down any ideas that you have. The Galaxy Z Fold 3 5G comes with 10 megapixel front camera and 12 megapixel triple rear camera. Look at some of these photos taken by Galaxy Z Fold 3 10 megapixel front camera. And these are taken by Galaxy Z Fold 3 12 megapixel triple rear camera. All these will allow you to have a more stunning and flexible photo capturing experience. The auto framing feature made it easier to optimize the shooting frame and recognize the subject of the video to make sure you are visible in the frame all the time. Now, you don't need to check or open your gallery to see how the pictures you have captured. Every time you snap a picture, you can review it on Capture View mode instantaneously. So last but not least, both Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G are the world's first foldable smartphone that is equipped with water resistance IPX8 rating. Protected by our patented armor aluminium technology, ultra-thin screen protector, and the toughest Gorilla Glass Victus, it has the highest durability. We ensure your peace of mind when using the Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. In short, my dear friends, we did not just create a technological marvel with the latest generation of foldable screens. We also ensure all software applications, user interface, functions, and user experience are fully optimized for this new form factor so that you get the most of it every day, anywhere, anytime. Ladies and gentlemen, teman-teman, in this new normal today, we often greet our friends saying, stay safe and healthy. Indeed, staying safe and healthy has always been the most important, and it is truer now than ever before. With the new Galaxy Watch 4 series, you can monitor your health independently. You can record and track your blood pressure, ECG, calories, sleeping quality, and with the new features, body composition measurement as well. We have seen how easily Reza Rahadian checks his body composition with his Galaxy Watch 4 anywhere, anytime, with just his two fingers. Thanks to a measuring tool called BIA, Bioelectrical Impedance Analysis. Why is body composition so important? By measuring muscle, fat, and water in your body tissues, you can adjust your diet and activity level to get these measurements into a very healthy range. The Galaxy Buds 2 is embedded with the latest premium technology. Two-way speaker to deliver a balanced, mesmerizing sound. Three level of ambient mode to fit you and your surroundings. And the advanced call solution that automatically allows clear conversation with friends even in noisy areas. And of course, the best-in-class active noise-canceling technology, it totally cuts external background noise up to 98%. Design-wise, we also ensure that your Buds 2 now fits better inside your ears. And now, it easily suits an even broader range of people. Leveraging today's launch event, I would also like to convey our deepest thanks to our loyal flagship fan base, without whom we would not have sold out our Thom Browne edition within days from launch. The pre-orders have been delivered to them since early September 2021,
And I can imagine how excited they are now to enjoy the Galaxy Z Fold 3 and the Z Flip 3 5G. And to our Indonesians 2020 Tokyo Olympic medalists, congratulations once again for your amazing accomplishments. We appreciate your tireless commitment and strong determination to unfold Indonesian pride to the world. We hope Gracia and Apriani enjoy the Thom Browne Galaxy Z Fold 3 experience, while Echo, Ramat, Windy and Anthony enjoy the Galaxy Z Fold 3 5G and the ecosystem devices as well. So today, teman-teman, it's your turn to experience this premium foldable technology and unfold your world. Which is best suited for you? The Galaxy Z Fold 3 5G that unfolds to a new way of productivity, or the Galaxy Z Flip 3 5G that fits into any style? The Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 5G, and the new wearable range of Galaxy Watch 4 series and Galaxy Buds 2, with its complete array of accessories, will be available in the Indonesia market starting on 10th of September 2021. Starting from 14.999 million rupiah for the Galaxy Z Flip 3 5G and 24.999 million rupiah for the Galaxy Z Fold 3 5G. And for a very limited time during our consumer launch events, we offer customized options for our consumers and provide additional warranty to your foldable devices. So, teman-teman, I hope today our new innovations inspire you and your friends to truly work, study, create, and play in new ways like never ever before. We can't wait to see how your journey unfolds together with us. Thank you very much. Keren banget ya rangkaian produk yang hari ini secara resmi diluncurkan Samsung Indonesia, yaitu Galaxy Z Fold 3 5G dan Galaxy Z Flip 3 5G. Wah, banyak banget sebenarnya produk lain juga, tapi hari ini primadonanya adalah dua itu yang kita mau bahas. Keduanya merupakan foldable phone terbaru dari Samsung yang makin canggih, makin keren tampilannya. Sekarang kita mau ngobrol lebih lanjut dengan seorang artis yang multi-talenta dan sudah berkesempatan nyobain foldable phone dari Samsung. Langsung aja kita sambut Dian Sastrowardoyo. Hai, teman SD. Hai, teman SD. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita teman SD loh. Satu-satu hal yang bisa dibanggakan dari saya. Halo, apa kabar Dian? Baik, yo. Gimana kabarnya, baik? Surviving yang kita bicarakan tadi ya. Keren banget sih udah bisa pakai Galaxy Fold 3 ini. Iya nih, bersyukur banget deh bisa nyobain, jadi orang-orang pertama yang bisa nyobain kerennya. Pasti mendukung banget ya kesibukan di rumah ya. Oh, mendukung banget. Ini benar-benar sangat-sangat mendukung keribetan hidup gue. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya mau ngingetin kalau ada kuis berhadiah 3 unit Galaxy Buds 2 untuk 3 orang pemenang. Banyak tuh. Nah, stay tune terus dan fokus. Ingat, fokus. Supaya nggak ketinggalan dan bisa jawab dengan cepat dan benar. Oke, oke, oke. Kita ngobrol-ngobrol sekarang sama Dian. Dian, selama pandemi ini, dirimu tuh masih bisa produktif dan banyak banget kegiatan
gimana sih caranya biar stay productive walaupun lebih banyak waktunya ya di rumah aja ya? Iya, memang pasti challenging ya. Jadi apa-apa tuh semua harus dikerjakan dari rumah, tentunya harus bisa multitasking. Iya. Jadi semuanya segala macam dari meeting jadi online semua, bahkan kadang-kadang photoshoot ataupun syuting juga semua dari online semua. Dan yang pasti ngurus anak juga. Ngurus anak juga. Sambil ngurus anak sambil jadi ibu. Dan juga gue kan suka banget nonton ya. Yeah. Lo tau dong kegilaan gue dengan drama Korea. Oh iya, banyak direkomendasi oleh Dian waktu itu. Dan kegiatan menonton gue itu sekarang jadi sangat-sangat jauh lebih apa ya, meaningful dan lebih spektakuler banget karena lebih sekarang immersive. Lebih immersive karena now I can enjoy tontonan gue drama Korea itu dan yang lainnya juga dengan layar yang jauh lebih besar di smartphone gue yaitu 7.6 inch. 7.6 inch itu pas dibuka gede banget kayaknya. Gede banget teman-teman, dan sekarang dengan adanya si fitur yang kamera itu sekarang udah gak kelihatan lagi. Kalau di smartphone biasa biasanya kita kamera kelihatan ada bolongan. Ada circle hitamnya biasanya. Sekarang dia under display kameranya membuat kita kalau misalnya lagi nonton film itu bener-bener gak terganggu, bener-bener full. Bener. Jadi itu under display kamera ini yang pertama kali Samsung bawakan ini jadi kelihatan kayak seolah-olah tuh layarnya bener-bener ya udah 7.6 tuh full, gak di-korting-korting lah, gak di-diskon-diskon. Jadi ini teknologi yang baru banget menurut gue dan keren banget. Iya, satu lagi nih. Karena kan memang si Z Fold ini bisa banget pakai jadi flex mode ya. Kita bisa tinggal taruh di tempat yang datar kayak gini. Jadi buat gue kalau lagi harus bikin konten, gampang banget, enggak usah pakai tripod. Kayak laptop ya. Kayak laptop. Jadi gue tinggal taruh aja di posisi yang nyaman dan sekarang dia udah langsung bisa berdiri sendiri dan gue bisa bebas berekspresi membuat konten yang meaningful. Seperti live atau video conference, itu semuanya enggak usah dipegang, enggak usah dicari tripod atau senderan. Betul. Bahkan bisa begini juga, jadi seru banget. Oh, dan, iya, bener, dan bener, sekarang bener. Kameranya juga punya fitur-fitur yang canggih banget, kayak misalnya ada fitur yang selalu bisa selalu fokus ke muka gue, jadi muka gue tuh gue gerak kemana aja dia akan tetap jelas dan fokus, dan dia bisa zoom in dan zoom out sesuai gue ada di mana gitu loh. Indahnya foldable phone apalagi fold 3 ini menurut gue adalah di saat kita pegang tuh kita bisa jadi pilih dua layar. Layar yang tinggi, lebih memanjang, dan begitu dibuka jadi layar yang 7.6 inci yang gede banget. Bisa buat bikin konten, kerja, baca, nonton, main game, semuanya tuh jadi enak banget dengan layar yang 7.6 inci ini. Jadi kerja dan hiburan jadi satu, ya terserah lo. Makanya lo bisa produktif banget ya. Produktif banget, dan menikmati konten jadi hiburan banget. Itu juara banget sih. Nah sekarang, oke, kita quiz dulu nih dia. Okay. Nah, siapa aja nih yang udah stay tune selama ini, udah nonton terus pasti tahu jawabannya nih. Nah kalau fokus dengerin bisa jawab pasti. Karena kuis ini berhadiah Galaxy Buds 2. Caranya gampang banget, jawab di kolom komentar. Jawab aja udah, dengan syaratnya adalah jawabnya yang benar dan tepat tentu aja. Cara jawabnya adalah kasih jawaban kamu underscore username Instagram. Jadi jawabannya jawaban underscore username Instagram. Oke, jawabannya paling cepat dan benar akan menang dan nanti akan diumumin. Tunggu juga sampai habis acaranya karena akan diumumin di akhir acara. Nah, pertanyaannya kita serahkan ke Bu Dian. Pertanyaannya adalah, berapa ukuran layar dari Galaxy Z Fold 3 5G? Wah, udah disebut berkali-kali oleh Dian dan saya. Udah tahu banget pasti kalau ngikutin dan tinggal dijawab sekarang. Sambil nunggu jawaban, kita lanjut chit-chat lagi. Tadi udah banyak banget ya, udah layar, udah juga flex mode yang bisa dilipat seperti laptop tadi. Tapi, your most favorite, fitur favorit dari Fold 3 bagi seorang Dian Sastro apa? Oke, yang gue temukan adalah ada beberapa fitur-fitur favorit dari Galaxy Z Fold 3 ini. Yang pertama adalah, kalau dibuka, kita sekarang bisa melihat multiple window dari beberapa application multiple yang berbeda. Multiple window. Sehingga teman-teman, kadang-kadang kita kalau lagi mau mengirimkan sebuah file untuk di email, kita tuh gampang tinggal drag and drop gitu loh. Antara satu apps dengan yang lainnya. Itu kalau nggak salah namanya multiple window. Multi windows ini itu bahkan bisa 3 window. Jadi 2 kiri kanan, 3 sampai numpuk lagi. Plus ada floatingnya tuh juga bisa. Nah, yang Dian bilang tadi ada copy and paste. Misalnya kita mau ngambil satu foto di drag and drop ke sebelah, itu bisa. Copy and paste itu bisa dari dua aplikasi tanpa harus kayak pakai application switcher-nya. Langsung di layar yang udah banyak banget. Itu favorit lo? Favorit gue. Jadi misalnya kayak gue udah
nulis beberapa catatan terus gue taruh di Samsung Notes. Mm-hmm. Jadi udah terjadi seperti teks gitu ya. Mm-hmm. Itu tinggal gue drag and drop, gue attach ke email tuh gampang banget. Oh, gitu. Ada satu fitur yang gue suka juga nih, kalau foldable phone doang yang bisa. Itu sebenarnya kameranya boleh dibilang banyak banget di. Asli. Jadi ada 3 di belakang, satu di depan, dan satu di dalam. Yes. Artinya foldable, cuman dengan foldable phone lo bisa foto dengan pilihan kamera yang banyak. Banyak banget. Dan bisa ngeliat previewnya di depan. Jadi kita bisa foto pakai kamera terbaiknya, kamera ultra wide-nya, atau kamera selfie-nya, tapi dengan satu posisi. Ya, gitu. Satu posisi. Jadi bisa banyak banget. Jadi anggapannya sih ya pilihannya tuh nggak terbatas. Oh, gue boleh cerita lagi nggak? Ini ya, ada salah satu lagi nih teman-teman yang juga menjadi favorit gue di Galaxy Z Fold 3 ini. Jadi misalnya gue lagi nonton film nih, terus habis itu ada beberapa yang pengen gue catat tentang film tersebut. Gue tinggal mengaktifkan Samsung Notes karena gue suka banget scribble down my thoughts gitu ya. Adalah dengan menekan ada satu tombol di stylusnya. Baru mau nanya nih. Ketuk dua kali aja langsung keluar Samsung Notes-nya. Oh iya ya. Jadi dalam keadaan flex mode juga dia bisa langsung catat-catat gitu. Terus misalnya mau langsung kirim ke tim. Itu bisa sekarang Samsung Notes bisa in real time converting tulisan tangan gua menjadi teks. Jadi gua udah gak harus ngetik lagi. Atau enggak, itu karena juga teknologi AI-nya untuk udah melihat bahwa handwriting recognition-nya udah hampir sempurna banget sih. Jadi kalau misalnya kita nulis, sudah kebiasaan nulis dengan gerak tangan, ketikan juga termasuk, enggak ngulang. Itu keren banget, itu keren banget. Loh, baru sekarang ya kayaknya Fold ini ada S Pen-nya ya, yang dulu itu dirimu kan note user ya. Note user, karena suka nyatet-nyatet, suka gambar-gambar. Dan ini sekarang dapat di a foldable phone. This is the first time a foldable phone punya stylus sendiri. Nah, S Pen ini juga hadir yang versi Pro-nya, ada dua macam S Pen yang bisa kalian pilih. Oke, nah dual preview itu gue suka banget fiturnya, bisa menghasilkan foto atau video dalam dua layar, plus kita bisa foto selfie dalam keadaan pilih kamera yang mana aja. Pokoknya keren banget deh Galaxy Fold 3 5G ini. Bikin konten kerjaan atau kerjaan konten jadi gampang banget semuanya. Oke, waktunya kuis lagi teman-teman. Ingat, ini kuis kedua, tadi udah kita bagiin 3, sekarang 3 lagi Galaxy Buds 3. Galaxy Buds 2. Ini Fold 3-nya berarti ya. Gimana teman-teman di rumah? Pasti seru banget ya ngelihatnya fitur-fitur favoritnya Dian Sastro di Galaxy Z Fold 3 ini. Kalau kamu perhatiin semuanya dan fokus, ingat fokus, pasti bisa jawab nih kuis berikutnya. Siap? Yuk. Kuis ini berhadiah Galaxy Buds 2. Caranya tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Cara jawabnya gampang, kasih jawaban _ username Instagram kamu. Oke, ingat username Instagram itu penting. Yang jawabannya paling cepat dan benar akan menang dan nanti diumumkan di akhir acara. Alright? Nah, pertanyaannya kita serahkan ke Ibu Dian lagi. Oke, pertanyaannya adalah Galaxy Z Fold 3 5G itu bisa menampilkan foto atau video di dua layar sekaligus secara bersamaan. Apa nama fiturnya? Silahkan jawab sekarang. Tadi sudah disebutkan fiturnya dua layar itu gimana caranya menampilkan foto dan video secara bersamaan. Ya, sudah disebut tadi, silahkan dijawab sekarang. Ingat, jangan lupa _ username Instagram. Alright. Nah, Dian, dirimu punya Fold. Daku ada Flip di sini. Flip ini adalah generasi kedua dari Flip yang ada sebelumnya. Ini adalah Galaxy Z Flip 3. Nah, ini gue mau ngomongin ini juga 5G. Sama-sama foldable, tapi arah foldable-nya berbeda. Ya. Jadi kalau itu kayak membuka buku, ini kayak membuka flip phone zaman dulu. Tapi bedanya, layarnya kayak, satu. Kayak buka bedak makeup. Yes, kayak buka bedak makeup. Mungkin kalau ibu-ibu lebih mengerti bedak makeup ya. Tapi saya melihatnya ini juga, buat sekarang desainnya unisex loh. Iya. Jadi memang ada 4 pilihan warna yang berbeda. Dia bisa dilipat, kecil banget, masuk kantong. Aman. Itu ringkes banget. Kantongku pohongan nih. Enggak beneran. Ini cocok banget ya untuk generasi muda yang anti ribet, suka smartphone yang unik, fashion statement. Ini cocok banget dan juga dengan pilihan warna yang udah 4 sekarang. Banyak banget ya warnanya ya. Nih, ya betul. Ini yang gue punya ini adalah cream. Dan tapi ada 3 warna lain yaitu lavender, green, dan Phantom Black. Wah, tapi kalau gue sih prefer yang cream ini karena rasanya kayak dual tone. Bagian sininya hitam, bagian sininya cream. Ya, sesuai selera lah. Lo suka yang mana?
Gue juga suka yang krim sih. Suka yang krim ya? Ini sama punya gue tapi kayak gitu. Silakan kalau mau lihat. Dan gue dengar ini kamera selfie-nya bisa selfie-selfie pakai yang depan sini. Benar. Nah, depannya itu depan adalah cover screen yang lebih lebar dari generasi sebelumnya. Jadi saat dilipat masih ada, selain bisa buat foto tadi, dia ada notifikasi, bisa lihat jam, bisa lihat main musik segala macam, itu semua bisa dilihat di sini tanpa kita buka flipnya. Dan gitu. Touchscreen juga yang pasti. Dan touchscreen juga bisa digeser-geser untuk lihat. Nah, sama kayak yang Fold, ini juga ada fitur flex mode-nya. Jadi ditaruh, bisa buat video call, bisa buat selfie, bisa buat bikin konten, semuanya tanpa tripod, tanpa disenderin, tanpa bingung segala macam, tinggal ditekuk, taruh di tempat yang kamu inginkan, terus tinggal selfie atau video call tadi. You can do so much more with style dengan Galaxy Z Flip 3. Oke, okay? Nah gimana Dian? Lo pilih warna yang mana nih? Kayaknya bagus juga yang krim ya. Udah yang krim aja, sama nama gue nanti gitu. Ini juga sangat menggemaskan loh ini tuh kan, gue langsung mengaktifkan ya, kameranya dipencet dua kali. Nah, kita bisa selfie sekarang. Tuh, hanya dengan lambai tangan, dia langsung bisa shutter. Nah itu semua dilakukan tanpa buka handphonenya. Yeay. Duh, gue masih bilang handphone dan aja. Dan resolusinya harusnya bagus loh kamera yang depan. Betul, itu. Betul. Ini ada dua kamera depan dan ada flashnya juga. Dan di dalam juga masih ada kamera juga. Jadi so, pilihan. Oke, okay? Cakep banget kan? Cakep banget. Nah sekarang, kuis ketiga. Jeng-jeng. Asik banget nih bagi-bagi hadiah terus. Oke, okay. Sekarang giliran kita tanya lagi. Ini kesempatan terakhir untuk dapetin Galaxy Buds 2. Caranya, ya seperti sama Emma yang tadi, jawab di kolom komentar di bawah ini. Jawabnya gampang banget, jangan lupa jawabannya, underscore, username Instagram, at apalah gitu, at Shegario juga boleh, siapa tahu hadiahnya nanti ke gue bisa. Dan yang jawabannya paling cepat dan benar, nanti akan menang dan akan diumumkan di akhir acara nanti. Jadi jangan kemana-mana. Oke, okay, untuk pertanyaan terakhir, kuis terakhir malam ini, silakan Ibu Dian. Oke, okay, pertanyaannya adalah, sebutkan 4 warna dari Galaxy Z Flip 3 5G. Silakan jawab sekarang. Gue boleh kasih tahu satu deh, ini yang ini warnanya krim. Ayo, 3 lagi cari sendiri warnanya apa. Tadi kalau fokus, pasti dapat nih. Pasti bisa jawab, ingat. Jawab, underscore, username, Instagram. Oke, okay, nah. Tapi kebentuk kalian yang udah gak sabar ingin coba langsung Z Fold 3 dan Flip 3 ini, saya punya info penting nih, penting banget. Hari ini adalah hari terakhir. Sekali lagi, hari ini adalah hari terakhir untuk pre-order Galaxy Z Fold 3 5G dan Galaxy Z Flip 3 5G. Nah, gimana caranya? Yuk, caranya... Kalian langsung aja, gampang. Gampang banget. Caranya langsung aja ke galaxylaunchpack.com. Oke, ketik galaxylaunchpack.com untuk pre-order Galaxy Z Series secara online. Jangan sampai ketinggalan untuk pre-order, karena ini sekali lagi hari terakhir untuk mendapatkan promo-promo menarik. Promonya seperti apa aja? Setiap pembelian Samsung Galaxy Z Fold 3 atau Z Flip 3 ini selama periode tanggal 30 Agustus sampai 9 September, itu kan? Wow. 9 September 2021 di samsung.com akan mendapatkan penawaran spesial, yaitu 1 tahun device protection dari Samsung Care Plus. Itu hari ini loh sebenarnya. Hari ini, hari terakhir. Ayo langsung ketik aja. Kalian itu senilai 2.739.000, itu termasuk e-voucher up to 1,5 juta, bank cashback up to 1 juta, dan 0% installment sampai 24 bulan. Wow, meriah sekali ya. Lo pesen buat berapa banyak keluarga, anggota keluarga dibeliin, kayaknya cocok nih. Fold ada berapa warna, aduh. Flip ada berapa warna. Ingat Flip tadi ada 4 warna, masing-masing satu. Kayaknya anak-anak cocok nih, Di. Aduh. Cakep banget ya, beneran. Bagus, beneran. Tapi itu aja gue pengen. Iya, ini tuh. Masa ini, gue dua-duanya flip-flip gitu? Ingat kan zaman dulu, ini tuh flipnya teknologinya udah beda banget. Jadi kayak diginin aja, set. Nggak apa-apa. Dan ini adalah, oh ya teman-teman, mungkin kita belum share juga bahwa ini adalah pertama kalinya folding phone atau flip phone yang kita mau celupin gimana nih? Oh iya, fold itu. Ini nggak bisa ada air ya, kita ciprat-cipratin dikit. Ini benar-benar waterproof. Yes.
dan bisa tetap waterproof sampai kedalaman 1,5 meter selama di air tawar, menit. Ya? Selama di 30 menit. Selama 30 menit. Jangan dibawa ke laut. Jangan. Hati-hati. Mungkin laut ada hiunya juga. Hati-hati juga. Kok gue garing ya? Oke, jangan lupa juga selain itu akan ada consumer launch di 7 mall. Yang pertama mulai tanggal 15 September besok di kota Casablanca dan Central Park. Jadi kalian bisa datang dan ada kesempatan untuk nyobain langsung the new way of enjoying smartphone. Oke, nah penawaran spesial ada lagi nih, cuma kamu bisa dapatkan di event-event tersebut. Pokoknya wajib banget dapetin Galaxy Z series terbaru untuk menikmati smartphone dengan cara baru yang unik dan berbeda dari smartphone-smartphone lainnya. Asik. Asik. Alright. Dian, gimana nih? Yep. Jangan lupa untuk kita juga mau mengingatkan teman-teman semua untuk juga jangan lupa untuk follow akun media sosial Samsung Indonesia. Ya. Karena kita harus selalu update dan gak ketinggalan informasi seru selama masa launching Galaxy Z series terbaru. Ya, Instagram, Twitter, dan YouTube-nya tempat Anda nonton ini, jangan lupa di subscribe, follow, dan semuanya. Winner announcement-nya sekarang. Teman-teman di sini, ini saatnya winner announcement. Sekarang saatnya kita mengumumkan siapa aja yang berhasil membawa pulang. Siapa aja nih? Ada berapa nih? Galaxy Buds 2 yang tadi total kalau nggak salah ada 9 ya. Ada 3 Galaxy Buds 2. Oke, ini dia pemenangnya. Oh, itu dia. Okay. Pertama adalah Arin atau @RistaJ. Semoga gue bener ya bacanya. RistaJ. Ya. RistaJ. Oke, okay. Yang kedua adalah Arno Ardianto atau @ArnoArdianto. Congratulations. Satu lagi, Felicitas Triayu @FeliSiling. Oke. Okay. Selamat buat dapat Galaxy Buds 2. Oke. Okay. Tapi asik juga loh dapat Galaxy Buds 2 itu. Ya, itu benar-benar enak banget. Nah, dan jujur gue belum coba. Itu enak banget, gue udah nyobain, dia ada noise cancelling-nya dan dia gampang banget untuk langsung pairing ke device lain. Yeah, itu yeah, yeah. Oke okay banget. Lucu gitu ya, kecil. Lucu gitu, banget. Dan kayak gak terasa hampir ada di kuping. Dan lebih comfortable banget di telinga. Yang kita pakai ini kayaknya juga keren nih. Oh, ini keren sekali. Ini teman-teman yang belum tahu, ini adalah Galaxy Watch 4. Yeah. Yang juga di-launching bareng Fold dan Flip hari ini. Dan gue penasaran cobain nih, Dik. Yang namanya dia bisa ngukur body fat. Jangan ajak gue. No. Ini smartwatch pertama yang bisa ngukur body fat. Pengetahuan saya ini. Anda tidak bisa berbohong lagi, kawan-kawan. Kalau misalnya lagi masuk program diet, mohon maaf. Nah, bisa langsung mengukur body fat percentage. Jadi, sebelum makan, ukur. Jadi, itu agak berlebihan juga sih. Nggak olahraga seminggu, ukur. Ukur, oke. Okay. Nah, buat kamu yang belum beruntung, jangan sedih. Masih punya kesempatan bahkan memenangkan Galaxy Z Flip 3 5G ini. Wow, menanginnya ini. Kok enak banget? Kok enak banget bisa dapat hadiah itu? Pasti. Caranya gimana emangnya? Caranya gampang banget. Yuk, ikutan namanya hashtag Can You Flip With Us. Wow. Hashtag Can You Flip With Us Challenge. Ambil foto menarik dengan pose Galaxy Z Flip 3 5G. Gimana tuh menarik? Menarik? Gue gak jago nih kayaknya. Lalu share ke Instagram atau Twitter dengan hashtag tadi. Hari ini adalah hari terakhir untuk ikutan. Masih ada waktu. Oke, masih ada beberapa jam hari ini. Masih ada berapa jam dalam hari ini? Ayo kamu ikutan. Berapa jam? Bisa atau enggak? Untuk mendapatkan handphone baru yang keren ini. Iya benar. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Hari ini terakhir. Waduh. Oke. Okay. Ini udah banyak banget yang. Tapi coba kalau misalnya lo mau ikutan challenge ini, lo kira-kira gaya lo kayak gimana? How flip with us? Gue bingung sih. Biasanya paling gitu. Sering gimana? Paling sering atau enggak? Anak gue lagi belajar angle. Oke, yeah. Oke. Ini right angle, acute angle, sama obtuse angle. Oh gitu. Nah, jadi suruh dia peragain, gue di sebelahnya ada flip gitu. Oh boleh, sambil ngajarin matematika ya, sudut matematika. Masih tahu bahwa flip ini bisa dipakai kondisi yang berbeda-beda juga. Oh. Gitu, lo bisa pakai kameranya, bahkan fotonya begini pun juga bisa dong. Oh selain bisa. Selain fotonya begini, karena kan dua kamera berbeda. Oh benar sekali Anda. Enak jadi juga ya punya kamera ini. Kamera selfie-nya. Kameranya kamera luarnya bisa juga kita. Dan ini kameranya juga banyak banget untuk handphone sekecil ini. Banyak banget. Nih. Aduh,
Ini udah kemajuan banget dari flip sebelumnya yang udah pernah saya coba juga. Ini desainnya lebih square unisex, bahkan ada frame-nya di sekitarnya ini. Itu menurut gue udah beda banget sih, dan dual tone-nya ini. Makanya ambil warna yang dual tone ini lebih seru. Kalau black gue sukanya di fold itu. Di fold ini. Kan serius lah ya. Oh iya iya. Tapi ya means business. Tapi ya selera. Nah, gitu. Terus jadi hari ini tuh udah banyak banget. Udah bahas. Hadiahnya udah banyak banget loh ini. Hadiahnya udah Galaxy Buds, terus ada kompetisi yang dapetin Galaxy Z Flip 3 ini. Kita udah ngobrolin apa aja tuh? Fold 3. Kita udah ngomongin Flip 3. Tadi Buds juga. Terus kita ngomongin jam. Ini yang bisa jadi teror di hidup kita karena ngukur body. Body fat. Itu keren banget. Itu yang itu bikin keren. Penasaran. That's the first thing I wanna try nanti kalau gua review. Seru banget. Terus, tapi hadiahnya banyak, dan abis itu sekarang banyak banget kesempatan yang sebenarnya harus dikerjakan hari ini ya. Kalau misalnya mau mendapatkan special promotion karena memang promosinya tinggal hari ini, 9 September. Menurut Dian, masa depan tuh akan foldable gak sih? Oh sangat, tapi you need to unfold every possibility, asik ya. Bahkan bisa aja foldnya lebih dari satu, melipatnya dua. Gila. Aduh, lama-lama origami dong. Jadi kayak kita buka amplop surat atas dan bawah. Itu keren. Ternyata makin gede lagi. Karena Samsung ini inovasinya nggak ada habisnya. Dan selalu loh, tiap tahun selalu ada, hebat tiap sekali. Tiap tahun selalu ada, dan ini kayak menjaga note user seperti kita, yeah. Itu tetap, aduh nggak bisa lepas nih, suka banget nih, karena akhirnya bisa pakai S Pen-nya itu. Betul sekali. S Pen-nya itu untuk bikin S Pen bekerja di bagian foldable-nya itu butuh craftsmanship yang berbeda. Betul, karena dia soalnya gelasnya beda kan? Gelasnya beda. Jadi benar-benar akhirnya stylus-nya juga beda. Iya, yeah. Dan coba boleh lihat pen-nya nggak? Boleh. Nah, pen-nya ini adalah yang ini, Pro. Yang Pro. Jadi ada dua pen yang dijual nanti. Ini ada, jadi dia bisa dipakai misalnya Dian punya tab. Iya. Yeah. Jadi cuma bawa satu ini, bisa dipakai di fold, bisa dipakai di tab. Nah, itu ada dua. Jadi ya kalau yang maunya fold aja, pakai yang non-Pro. Jadi S Pen biasa. Gitu. Oke. Kalau gitu, memang segala sesuatu itu harus kita lakukan tanpa ragu-ragu. Seperti misalnya, kalau misalnya gue lagi jadi teman-teman yang lagi nonton di rumah, yang pasti sih gue nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa memenangkan Galaxy Z Flip tadi. Karena kesempatannya adalah hari ini, di mana kalau kamu mau memenangkan, bisa mendapatkan handphone Z Flip 3 ini, kamu harus ikutan challenge-nya itu untuk Flip With Us. Coba, jadi kamu harus memposting foto kamu dengan gaya bagaimana sih kalau kamu mau nge-flip, gimana? Tapi fotonya harus cool banget ya, dan di post di Instagram atau di Twitter, dan kemudian harus kasih tahu juga hashtagnya can you flip with us? Can you flip with us challenge. Jadi kalau misalnya kamu keren banget fotonya kayak ha gitu, I don't know, I cannot think of a cooler way. Kayak kita bikin keadaan kayak kungfu gitu loh. Woi, itu keren banget. Pakai ada pisau dapur mungkin. Wah, hati-hati ya. Tapi efek kan nggak sih efek, soalnya handphonenya patah padahal ini bisa lipat. Betul, itu keren sih, itu keren banget sih. Nah kalau misalnya bisa posting itu hari ini, siapa tahu kamu jadi salah satu orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan the new Galaxy Z Flip 3 ini. Oke, okay. Yeah. Nah nggak terasa banget, kita udah seru banget ngobrol sama teman SD kita agak reuni hari ini. Tapi kita udah di penghujung acara. Rasanya seru banget bisa ngobrol tentang foldable phone terbaru dari Samsung yang unik dan keren. Dan terima kasih Dian. Thank sudah you. Menyempatkan hadir. Terima kasih juga sudah diundang. Dari syuting-syutingnya ya. Tadi siang aku juga udah ini. Iya. Seru banget dan berbagi pengalaman di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan sampai akhir acara. Okay. Closing line-nya kita harus bareng-bareng. Bareng-bareng. Kita ngomong bareng-bareng ya. Okay, 1, 2, 3. Can you flip with us? Let's unfold your world. Yeah. Unfold. Hore! Gak apa-apa. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Get it now!